hari ini lagi sama Irwan, ini yang korban apa namanya, viral ya? Iya, pengen. Kamu gimana keadaannya, coba lihat, kasih lihat dulu. Alhamdulillah Pak, tapi ini nih, ini sobekan, tapi udah dipakai betadine dan jadi itu ya, lagi. Kronologisnya gimana Irwan? Ya kan, dia keluar dari gang ya Pak ya? Oh. Nah, dia langsung masuk jalan, saya ada di belakangnya. Nah, saya tuh mau nyiap, mau nyalip dia. Tapi dia perlawanan ada mobil, masa saya harus diadukan sama mobil kan? Ya udah gak apa-apa, saya teh diguntingkan jadi seolah-olah katanya mepet dia, tapi kalau mepet kan harus kena ban. Tapi ini mah gak kena, udah gitu dia langsung ngeberhentiin saya, terus langsung ditanya-tanya. Jadi apa namanya, hari ini kita mau bikin LP, nanti sudahnya visum. Irwan, terima kasih ini kepada respon Pak Kapolres. Ini sekarang terima kasih Cimahi. Pak. Terima kasih sekarang. Pak Kapolres. Pak Aldi, namanya Pak Aldi. Pak Aldi Subartono. Pak Aldi, terima kasih. Sekarang beliau lagi ada di Cianjur kalau nggak salah, lagi mencari. Ya, ini sekarang kita bikin LP dulu ya. Iya. Ya. Terus sekarang kamu keadaannya gimana? Alhamdulillah sih Pak. Soalnya saya maksain nih. Kalau nggak dipaksain, badan pegel semua, terus ini kepala sakit kan, ini di jambat ya, di jenggut itu. Terus kamu keadaan waktu itu, waktu apa namanya, di jenggut itu kejang-kejang Pak, lagi kejang-kejang, lagi nggak ingat apa-apa, tapi pas udah bangun dia udah nggak ada, udah nggak ada di TKP. Oke, yang penting saat ini apa namanya, bikin LP dulu, proses ya, dulu siap. Terima kasih kepada Pak Kapolres ya, atas perhatian cepatnya kepada Pak Kasatreskrim Polres Cimahi ya. Nanti kita bikin LP dulu, budaya kamu LP itu dijadikan rujukan visum, nanti dibantu ya. Ya siap, terima kasih tuh, terima kasih tuh kepada Polres Cimahi, terima kasih kepada Polres Cimahi, kepada Pak Aldi Subartono. Kepada Pak Aldi Subartono, terima kasih sekali lagi. Juga kepada penyidik-penyidiknya yang begitu merespon cepat. Ini orang tuanya ya Pak? Ada satu patah dua patah kata Pak buat Polres Cimahi? Terima kasih kepada Polres Cimahi, kepada Bapak siapa namanya? Aldi Subartono. Kapolresnya Cimahi. Sama Pak Kasat Pak Lutfinya benar ya? Benar ya? AKP Lutfi. Panembah kasadayana hatur nuhun atas bantosanana. Amin. Alhamdulillah. Bapak. Nah, di dulu yang pelakunya sudah ditangkap, Pak. Cimahi sing. Semoga Polres Cimahi setelah lebaran ini semakin jaya. Amin. Amin. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!